tidak membutuhkan pengendalian liga olahraga di anggota perekam yang dilakukan atas jalan on target tadi dari Ari masih belum fajar tapi dia saja pada Budi Satriawan berputar putar di pendidikan dan nampaknya pulang berat Budi Antoro langsung target dia akan belajar bola keluar menjauhkan arah yang perekam ada surat di sana kan wilayah yang berbahaya. Apa yang terjadi tadi? Aku boleh dipenangkan oleh Fajar tadi. Fajar tengah anak dia yang gagal ini Bidi. Melalui kaki permainan dari Fajar. Kembali pada dia. Zuhud Satriawan. Melebar masuknya kepada Budi Chandra. Di atas Zuhud. Membawa timnya. Asal ke grand final. Bermain sangat impresif Budi. Ada Zuhud sana. Zuhud. Satu dua lawan Fajar. Zuhud. Pada kali ini gerang. Terima kasih kepada Chandra. Atau kami langsung bisa pisang. Pergerakan dari itu oleh Fajar sehingga ada sebuah pojok di sana pada Bani Boy masih Boy kembali ke ayat berdiri bebas ada lagi-lagi Budi mau terkena Budi masih Budi Chandra oh iya membeli tadi ayat itu lagi-lagi bola yang masih bisa dibatalkan final bila keluar sebuah keren yang berpentingan ini apa yang dilakukan ada Sapra di sana umpar daripada Budi masih Budi Budi masih Budi Budi SBD, Budi Chandra mati. Mengubah umpan silang yang begitu cantik kepada Agas SBD. Umpan silang pada Agas berdiri di sana. Berapa dengan Chandra Budi. Datang di membantu. Masih di terlewat. Umpan silang. Mengalihkan masuknya. Mengjalan tetap berlayar. Kobes. Tadi dengan tadi bergerak dari karena mau berdasar ini. Ada Rido. Keras sebetulnya tetapi masih bisa dipecahkan anak-anak dari asyik akan dilakukan Idris Tapiel dibiarkan dia bisa dirum hampir dipecahkan keluar menjelaskan arena pertandingan masih terlewat di rumah Sabra masih di Sabra di sini cuma tertek begitu bebas dia obat yang ada ya Allah aku yang bermain sama sobat Omega sorteannya masih melebar dari kiri kanan untuk berfajar beri bebas masih fajar satu dua sabra masih sabra lagi lagi Budi Abudi Abudi umat cantik kiri kanan sudah sempurna ada tapi masih bisa dilihat permain dari Rapel FC kantor tak betulnya mereka sudah berkelian lebay ada mencoba mengirimkan dengan kakinya tetapi kangkung kangkung umpan begitu jauh umpan dari sendal pada gol kontra dengan maksimal fajar lagi lagi Budi 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 terjatuh tiga pemain mengapa pergerakan dari Budi umpan sapa Budi terhati hijau melulu menggantikan hati masuk dari bul masih ayat rahmatullah lupa silam Ari berdiri guys Ari ayat lagi bisa mendengar dan diberikan Doni yang membantu serangan bertubi ayat rahmatullah guys pun apanya tepat di garis lakukan konsentrasi ada kon konsentrasi masuknya keluar tidak masuk ke dalam apa dari Yudi Yudi Antono Yudi Antono Sapra Wawu sedangkan tadi mau sampai pula ayat ramah kalau mau biar bola yang keluar tadi Ari bayi bayi jimbul sana masih ayat mencoba melalui jimbul masih ayat ayat 1-2 dengan Ari Ari berdiri bebas Ari 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 lagi berbahaya dia tak mempadu Ari 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 lagi lagi Bobby lagi Leicester nampaknya mampu dalam melanjutkan pertandingan. Belum bisa yang arah bola apa kiri pertama dari Bunda dan berdiri bebas lagi bola di Bunda.
masih di pertahanan. Tadi sekolah tadi di tempat raya raya. Masih akan berdiri bebas Ari di depan. Lompat 1-2 dari Ari. Ari berdiri bebas. Di bawah Fajar. Proses 2 gol dari Fajar. Sehingga bola keluar dengan menit pertama. Daya Rahmat dulu. Masih Ayat. Ayat. Umpan dengan nama Raya. Masih lagi-lagi Budi penikmat tembak bola. Kejar dengan Ayat. Fabio. Fabio. Tendangannya kurang akurasinya. Kurang asong sudah dilakukan. Tinggi di tengah bola. Fabio tak terelakkan. Ada satu. Budi pada diri yang bisa ditunjuk. Ada tapi juga dia pada Ayat. Kabur saja. Coba terobos saya tadi masih bisa dipertahankan saja. Agus Budi mencoba keluar dari tekanan dengan keunggulan 1-0 ini mampu dari kerabat FC. Pergerakan tanpa bola tadi tetap sehat dari Daud Antono. Atas Yudi Antono keras dapatnya bola. Ada satu masih melambung tinggi ke angka sehingga bola belakang pengangkut air ini harus mengingat menyambungkan dari depan dan belakang ada lebih masih ada Fajar! Pemain belakang ini mampu merengsek ke depan sehingga bola kurang Yudi. Umpan sampai dada Eki berdiri bebas. Mas Eki berdiri dengan bujang. Umpan dan kibau. Keras dengan kibau kata Yudi Antono. Ada tiang satu di sana. Ada bujang. Masuknya umpan ke belakang pada winner. Tapi komunikasi tadi juga dengan lebih baik sehingga bola masih di situ buat saya ada review. Umpan 1-2 pada Ayat. Oh, Ari berdiri bebas di sana. Masih Ari. Oh, masih bisa. Ari lagi. Ari berbalik. Ditangkap saja situasi tadi. Ari berdiri bebas di sana. Masih Ari. Oh, masih bisa. Ari lagi. Ari berbalik. Dari Fajar tadi dibalas oleh 17 dari Rabel FC. Dengar kepada Fajar menunjukkan Fajar masih Fajar datang membantu dari Budi. Tapi Budi tidak bisa melihat Budi kurang jelas dan mikro olahraga di mana pun ada berada wasit Sidro Segal membunyikan abu panjang bertanda berakhirnya babak pertama dengan skor sementara 2-1. Umpan
untuk dilakukan angkat-angkat Idris dari satu pendari dari mereka benar-benar Joy. Masih Joy mencoba menekan habis-habisan dari ramalan itu keluar dari Idris. Mantap tadi pelukan cantik lah. Holder berdiri di pinggir di pucang di sana. Masih umpan sila Yudi Antono. Ada Rido. Pas masuk, Gina masih dari apa SC mencoba kembali keluar dari tekanan SC dari kantor pertandingan kedua dan terjadi dorongan di sana terjadi di sudut sebelah kanan begitu langsung antang-antang di sana Pak Eko APDS ada pada Rido tetapi bola pelaju dengan yang tidak bisa dikejar di sana ada akan Idris membantu sang kapten masih Idris 1-2 rumah dilewati 1-2 dengan Arif Arif lanjutnya sungguh-sungguh berbahaya tepat sudut coba mengejar ketinggalan dengan Regen 5-2 acang-acang oh pengen ke belakang hampir saja ada tapi bola masih melebar dan menjadi pertahanan dari MCD ada winner dan SNK pada Randa 1-2 maksudnya masih winner dibagi-bagi Pak Eko masih winner hampir saja dengan kesimbangan tetapi masih jadi di kaki curam melebar turun ke Doi satu lagi di sana Doi dia berdiri bebas melebar di dalam pada Ari masih Ari Ari hampir saja masih ada Rando apa lagi Yudi Antono. Oh, sangat berbahaya. Sampai ribu lagi Fajar tekanan belum berakhir dari nama ini masih dari ribu itu ribu Hari tempat di tiang satu dan Rido. Sangat kombinasi Edros Ari dan Yudi ini mampu mengelabui Yudi sehingga bola yang kurang yang belum memberikan badan dan Mitra Warraga. Sebagai runner up ada Asifa sebagai juara tiga dan Rino sebagai juara